Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Jumat berkah guys, sahabat YouTube dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat medsos. Kali ini saya menginspirasi sarapan pisang kepok ya. Pisang kepok yang direbus juga sambal terasi tumis ya. Nah, kemungkinan juga ini adalah makanan siang saya guys, karena saya mengurangi konsumsi makanan karbo terutama nasi ya. Jadi sarapan pagi juga saya disertai dengan kopi guys, luar biasa ya. Dan jangan lupa air hangat guys ya. Kalau ada kerupuk guys, itu hanya cemilan-cemilan saja. Oke guys, kita memulai guys sarapan paginya guys. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar yang mengedukasi dan menginspirasi. Oke. Direbus tadi dan ini pisang masih matang. Sebenarnya saya mau goreng dengan irisan tipis-tipis karena saya suka memang makan konsumsi pisang yang masih muda. Jadi, jangan lupa kita kupas. Jadi kalau dimasak itu jangan sampai sebelumnya cuci tangan ya. Cuci tangan agar nah ini sambal terasi saya ini saya pindahkan sini supaya nanti siangnya bisa saya konsumsi juga keras ya. Tapi jangan terlalu pedas, pedas sih. Untuk lebih efektif, jangan lupa pakai kardus. Nah, ini pisang juga adalah mengandung vitamin C yang tinggi, sehingga tentu saja menambah daya imun ya, daya tahan tubuh yang kuat dan juga tentu saja gizi. Nah, oleh itu, mari kita biasakan makan pisang di sekitar rumah kita. Kalau ada halaman, jangan malas-malasan bisa tanam, atau kalau memang mau bersedekah kepada atau memutar ekonomi maka belanjakanlah harta di sebagian itu di jalan Allah, artinya ya seperti berlanja di pasar. Oke guys, kita tes dulu guys buatan sambil saya. Oke, jangan lupa berdoa guys. Doakan juga bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, baik yang jauh maupun dekat, tetangga-tetangga termasuk ya keluarga-keluarga di seluruh dunia, masyarakat yang terkecil, supaya juga bisa menikmati makanan-makanan yang bisa bergizi. Jadi ini sederhana, ditanam di dalam rumah sudah matang, bisa bikin sayur ketika muda, masih muda juga jantung pisangnya bisa juga muda kan, masih dibikin sayur. Nah, selain memiliki kandungan vitamin C yang tinggi ya, juga harganya terjangkau murah. Kalau Anda beli di pasar itu dua sisir dua lapis itu biasanya terisi 20 biji. 6.000 bisa sampai 8.000 sepuluh. Tapi Anda konsumsi luar biasa. Tidak usah ditawar lagi kalau Anda punya uang. Sudah.
Agnus. Luar biasa guys, Agnus. Jadi pisang kepo ini di daerah tropis, khususnya di Indonesia itu sangat laris. Tetapi kalau di daerah Makassar, kota Makassar ya, terutama dimasuk di Bugis, di Mandar, juga bahkan mungkin di Toraja, atau bahkan sampai ke Manado ya. Tapi yang jelas Bugis, Mandar, Makassar itu dikenal dengan pisang muda-muda begini matang itu pepe. Jadi dia digoreng sedikit, digoreng agak-agak, diambil seduh, diambil dari wajan baru dipukul. Bahasa Indonesianya kan, bahasa Mandar, Bugis. Yang jelas Makassar Mandar yang saya tahu pepe itu pukul. Dia seperti kalau di Makassar dikenal dengan pisang epe. Pisang epe, epe itu dijepit. Banana press, nah itu dia. Kualitas gula merah. Tapi kalau di Mandar biasanya pakai gula merah juga yang tidak dimasak, tapi halus. Bisa juga dimasak. Tapi di Makassar itu banana press, yaitu pisang jepit ya. Baru diincirkan itu keliling-keliling gerobak. Di Pantai Losari banyak itu. Luar biasa. Tapi saya pakai masak lebih efek. Luar biasa guys. Jadi jangan biasakan, makanya orang-orang Eropa sendiri, orang Barat itu, kalau kemana-mana dia pelesiran menjadi wisatawan, dia selalu di tasnya kadang-kadang bawa pisang, tapi pisangnya bukan pisang manis ya, bukan pisang seperti ini. Oke, jangan lupa jasakan makan pisang untuk keluarga, terutama anak-anak, supaya nanti kalau berangkat usia remaja dan pemuda sampai dewasa dia biasa makan pisang. Karena ini adalah bagian ciri khas kampung halaman kita. Oke. Okay? Terima kasih, sampai di sini dulu. Jaga jarak, di rumah saja, kerja di rumah. Kalau tidak penting. Sekarang adalah new normal atau tatanan baru katanya ya. Istilah versi pemerintah tatanan baru, kembali normal. Artinya menurut Presiden Jokowi bersahabat dengan COVID-19. Nah, tentu saja bersahabat bukan berarti kita mencari penyakit itu, tetapi kita mencegah. Mencegahnya itu jaga jarak. Ya seperti saya banyak masih stay home, saya masih di rumah saja. Bekerja di rumah masih mampu. Ya berdoa dan jaga kesehatan itu untuk kondektoran keluarga kita. Gunakan masker kalau keluar rumah. Karena sampai saat ini belum ada pun yang menemukan secara paten obat itu bisa mencegah total. Nah tentu saja dengan doa, kekuatan semangat dari kita untuk mencegah itu. Terima kasih telah bergabung dan menonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pembukitan Pasaran, Kabupaten Majene, Tanah Mandar, Sulawesi Barat.